Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue udah sama ini, namanya siapa mas? Ari. Namanya Mas Ari dari Ultron Modification. Ultron Modification Purwokerto. Nah, sekarang gue pengen grebek toko Ultron nih, yang ganti velg. Apa aja deh, pokoknya yang ngapa-ngapain aja. Sekaligus nanti gue mau ngobrol-ngobrol juga sama Mas Ari. Oke, siap. Tentang sejarahnya toko ini nih. Siap. Oke, nih oke. Kebetulan di belakang udah ada BMW E46 nih. Wih, mantap banget nih. Ini bagus banget nih. BMW E4 ini salah satu kesukaan gue juga nih. Langsung aja kita lihat gimana proses dia mau ganti velgnya. Check it out, boy. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, yaitu Bravo Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Sawah Besar atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Dan kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja follow akun Instagramnya. Oke boy, ini sekarang gue ada sama yang pemilik mobil E46 ini, Kak Eva sama suaminya Eko. Om Eko, ini adek siapa namanya nih? Elnat. Hah? Elnat. Wah, ini kayaknya sama nih. Iya, gendutnya sama nih. Gendutnya sama. Om Tante tahu ini dari sering lewat ya? Iya. Karena pernah sering lewat bolak-balik. Tapi tinggalnya sebenarnya bukan di Purwokerto ya? Cilacap. Cilacap tuh dari sini berapa jam kurang? Ya, satu jam. Satu jam setengah? Waduh. Nusa Kambangan soalnya. Nusa Kambangan? Nusa Kambangan tuh emang penjara itu ya? Iya. Emang dekat dari sini? Satu jam setengah boy, untuk ganti velg doang, luar biasa. Pokoknya ntar ada hadiahnya lah pokoknya. Ini udah fitting-fitting ya sekarang? Iya. Sudah. Milih yang depan. Iya. Lebih enak ya kalau kayak gini ya? Iya. Jadi velgnya ditempel ke mobil, gak perlu ngebayang-bayangin ya? Iya. Ini udah ISO? Istri sudah oke? Oke. Oke, saya yang milih itu. Oh, malah tantenya yang milih loh. Aku yang milih itu ya. Karena kan kalau sekarang kebanyakan itu orang-orang mau modif nih biasanya. Ya. Wah, istrinya rewel. Aduh, mobil mulai didandanin ya, gitu. Kalau suami saya mesti gimana? Yang itu apa yang ini? Itu. Ya udah, dia mah. Ini bagus berarti. Tantenya support gitu ya. Iya. Ya udah. Sekarang aku bakal siapin tim untuk ganti dulu. Nanti kita lihat preview-nya. Siap. Sekalinya makasih ya, Om Tante. Ya, Iron Man. Rasanya oh bukan ya. Kita lihat lo boy. They all acting like they love me, but I know they want something from me. It's starting to get ugly. One minute they hate, the next they love me. I'm laughing but I know it's not funny, all because of money. That's exactly what I'm rapping for. Just trying to chase a check, I'm not chasing hoes. I'm getting to the money before they take it from me. It isn't always sunny when you broke and hungry. I never been thirsty cause I'm always working. I'm grinding till I get it, that's for fucking certain. I know that life's crazy and it's far from perfect. But if you work hard enough, it will all be worth it. And believe in the things that the people will do, trying to scheme for the dough though. Got me thinking of reasons and not why I lie, try and keep it on the low low. So I keep with the varsity click, keep blowing no rings to the ozone. Never look back now, got a big smoke cloud, me and Blacks don't float on. Hold on, we be gone tomorrow. No one around can fuck with ours. Bitch, all you do is the most. Bitch, all we do is go ghost. Poof on the bitch, getting loose with the lips. Going all out, blowing out the roof in the bitch. Anybody in the way, get removed from the situation. Ain't no humor in this. Om Eko, gimana Om? Setelah ganti velg, penampilan mobilnya gimana? Ya, jadi lebih bagus, lebih keren. Lebih keren ya? Iya, modelnya bagus. Modelnya bagus? Iya. Akhirnya pilih ke sini gara-gara model berarti? Iya, modelnya bagus. Akhirnya makanya milih ini, makanya model. Nah, Om Eko, jadi gini, sekarang itu kan gue lagi road trip dari Jakarta sampai Bali. Termasuk salah satunya Purwokerto nih, mampir. Nah, karena Om Eko pas banget ganti velg pas gue lagi ada di sini, gue mau ngasih hadiah buat Om Eko. Alhamdulillah. Om Eko tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya. Tungguin Am, jangan sampai kabur Om Ekonya.
Nah, Om Eko, ya. Ini yang pertama aku mau ngasih parfum dulu. Parfum mobil. Yang kedua ini Om, ini namanya HSR Formula Hyper Black. Jadi kan ini tadi udah disemir, jadi hitam. Tapi nanti kan pasti dibawa jalan kan nanti kusam lagi. Nanti lagi. Ini cara pakainya cuma tinggal dikocok. Semprotin. Tapi sambil dikocoknya harus ngambil gini Om, kocok gitu. Nah, abis itu disemprot Om, sekeliling. Pasti jadi hitam lagi. Nggak perlu dilap. Nanti dia akan ada, dia berbusa, dibiarin aja Om. Nanti dia akan mengkilap kembali. Oke. Nanti kalau Om mau coba, jangan lupa mention ke Instagram HSR_wheel sama Ultron Modification. Nih Om. Makasih ya. Oke, Om Eko sekali lagi terima kasih banyak. Semoga awet dan semoga suka ya. Amin. Oke boy, kita lanjut selanjutnya. They want something from me. It's starting to get ugly. One minute they hate, the next they love me. I'm laughing but I know it's not funny. All because of... Nah, oke okay boy, sekarang gua udah sama Bang Ari. Bang Ari ini kebetulan kepala tokonya di sini ya. Iya. Nah, Bang, ceritain sedikit dong, ini toko ini tuh sejarahnya gimana sih? Kapan ini berdirinya toko ini? Kalau toko Ultron Modification ini kita kemarin baru mulai buka itu sekitar Maret ya, Maret udah per akhir, pertengahan udah kelar rapi-rapi semua. Nah, kita rencananya kemarin mau grand opening April mau grand opening, nggak jadi gara-gara COVID. Gitu. Berarti masih baru ya, masih tahun ini ya? Masih baru April 5 bulan. Lima bulan ini. Baru 5 bulan. Di sini ada berapa nih? Staffnya ada berapa di sini? Di sini ada berapa orang yang ada di sini? 6 orang di sini. 6 orang. Ya. Berarti satu Mas Hari. Iya. Admin. Satu admin. Marketing satu. Sama mekaniknya 3. Iya. Terus gimana menurut Mas Hari perkembangan otomotif di Purwakarta gimana? Purwokerto ya. Kalau Purwokerto di sini sih lumayan juga sih, anak-anak mobilnya juga banyak. Nah, karena kondisi kayak COVID gini makanya agak rada-rada sepi. Untuk Purwokerto ini, masalahnya anak-anak kampusnya juga pada belum masuk. Wah, berarti sebenarnya Purwokerto ini hidupnya dari ini ya? Dari anak-anak kampus. Kampusnya malah yang bikin rame ya? Iya, kampusnya. Terus ada suka dukanya nggak nih? Ya, sukanya deket sih sama kampung halamannya. Dukanya ya kondisi COVID kayak gini sih, mudah-mudahan sih cepat selesai ya, jadi hidup Indonesia normal lagi. Di situ kayak duka mendalam banget ya. Iya. Ah, sekarang gue mau nanya nih, Mas Ari, apa aja sih pelayanan yang ada di toko Ultron Modification ini? Apa aja yang dijual di sini? Nah, kalau Ultron Modification ini jualnya khusus pelek brand HSR Wheel. Untuk bannya merek Accelera, Corsium, GTEC, sama ban Yokohama. Nah, untuk bonusnya itu balancing. Nitrogen, bisa balancing, bisa nitrogen. Tumble ban selamanya gratis. Tumble ban selamanya gratis. Selama pakai HSR. Terus apa lagi yang dijual nih? Aksesoris gitu. Aksesorisnya ada apa aja? Nah, kalau untuk aksesoris kita jual ada semir bannya, ada yang buat pengkilat velgnya biar coating velgnya. Anti karat gitu ya. Sama terus sama itu lap yang buat inin body biar enggak microfiber ya, microfiber. Enggak tahu apa namanya. Terus ada kalau spacer gitu-gitu ada di sini. Spacer ada, centering ada, komplit semua, baut HSR ada, semua ada. Baut HSR ada juga. Ada juga. Oke, terus kalau pembayarannya di sini itu bisa pakai apa aja? Nah, untuk pembayarannya itu bisa pakai debitnya, kita ada semua. Debit ada, bisa semua. Debit, kartu kredit juga bisa. Kartu kredit juga bisa semua. Nah, untuk yang via online kita juga bisa kirim gratis seluruh Indonesia untuk velg dan bannya. Kecuali kalau ban nggak gratis ya, kalau ban ya. Kalau kirim ban nggak gratis. Kalau kirim velgnya gratis. Ya. Kalau velg sama ban? Gratis dong. Soalnya ada sepaket ya. Iya, sepaket. Mantap. Terus bisa cicilan nggak di sini selain pakai kartu? Nah, kalau di sini bisa cicilan, bisa kartu kredit, bisa pakai yang manual itu lewatnya Home Credit sama Credit Plus. Home Credit sama Credit Plus. Iya, di sini. Area Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Slawi. Oh, itu dekat tuh di sini. Dekat. Oke. Bang Ari, semoga sukses ya di sini ya. Oke, terima kasih Bang Aldi. Ya, tolong pelayanannya ditingkatkan terus. Siap. Gitu, supaya customer-customer kita tuh semakin semakin apa ya? Semakin senang, semakin happy. Oke, siap Bang. Ya kan? Siap. Yo, makasih. Mantap. Bang Ari. Oke, yo. Oke, boy.
segitu dulu video gerobak toko Ultra Modification. Ini salah satu toko dealer resmi dari TKB Grup Indonesia yang ada di daerah Purwokerto. Bagi kalian yang tinggal di daerah Purwokerto, Cilacap, Ngelawi ya, Selawi segala macem, merapat aja. Oke, yang pasti ada promo-promonya nih. Kalian bisa hubungin tokonya di sini nih, di bawah ini ntar ada nomor WhatsApp, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya. Kalian bisa kepoinnya di sebelah sini. Oke? Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa. Ingat velg, ingat HSR.